Pengguna jalan tol Kayu Agung Lampung mengeluhkan jalan yang bergelombang sehingga membuat ban mobil pecah dan dikhawatirkan akan mengancam jiwa. Keluhan masyarakat ini pun viral di sejumlah akun media sosial Instagram yang menyatakan keluhannya langsung. Seperti di akun Instagram @palembang_lapor yang menuliskan, keterangan keluhan pemakai jalan tol semoga diperbaiki. Video yang telah ditonton 33,5 ribu ini memperlihatkan seorang pria yang mengenakan baju hijau mengeluhkan jalan tol dari Lampung menuju Palembang yang bergelombang. Aduh, Bapak pemerintah tolong dong, ini tol dari Lampung arah Palembang di KM 3112 ban saya pecah karena banyak lubang dar. Iya, tadi sepanjang jalan udah ada perbaikan, tapi mohon segera diselesain Pak. Aduh, kacau banget Pak, ini bahaya banget Pak. No, di belakang ada lagi no Pak. No, depan mana lagi ya? Dia ban bocor depan ya? Iya, Pak, tolong Pak. Ini bahaya banget Pak, asli Pak. Mohon segera ditentasin Pak, terima kasih. Tol dari Lampung arah Palembang di KM 3112, ban saya pecah karena banyak lubang. Tadi sepanjang sudah ada perbaikan, tapi mohon segera diselesaikan Pak. Aduh kacau banget nih Pak, bahaya banget ini Pak, di belakang ada lagi Pak. Tolong Pak, ini bahaya banget. Tolong banget diselesai Pak, terima kasih, ucap pria tersebut. Dalam video tersebut memperlihatkan 3 kendaraan mobil tengah berhenti untuk mengganti ban mobil yang pecah.